Rally pemirsa emiten properti PT Pantai Indah Kapuk 2 TBK atau PIK 2 mencatat laba yang melesat 22.000%. Emiten properti PT Pantai Indah Kapuk 2 TBK atau PANI membukukan laba bersih melesat lebih dari 22.000% pada semester 1 sebesar Rp211 miliar. Nilai ini tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp951 juta. Pendapatan PANI juga naik 2,5 kali lipat atau 2.500% menjadi Rp1,24 triliun. Kenaikan kinerja ini dikarenakan penjualan properti yang sekarang menjadi lini bisnis utama dari Pantai Indah Kapuk 2. Sejak tahun 2022, PANI sudah bertransformasi menjadi pengembang properti yang fokus di Pantai Indah Kapuk 2 atau PIK 2, tepat terletak di bagian utara Jakarta dengan segmen pasar menengah dan menengah ke atas. Adapun produk-produk unggulan PANI antara lain Manhattan Residen, Permata Hijau Residen, Rumah Milenial, serta Ruko Little Siap. Berbagai sumber, iDeck Channel.